sudah siap? Saya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Gerakan pemancangan patok di Provinsi Sulawesi Tenggara sore hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangnya sebetulnya seperti apa sih kok dulu lambat sekarang bisa cepat. Saya pengen melihat lapangannya kayak apa. Kalau sekarang urusannya hanya pemilik dengan pemilik, rampung truk dapat koordinat langsung ketemu semuanya tadi. Gampang cepat sekali sehingga ya inilah yang dulu 500 ribu per tahun sekarang sudah 7 juta. Tahun 2018 sudah 7 juta, tahun ini 9 juta per tahun loncatannya. Bisa berapa kali itu? Berarti sangat membantu Pak ya dengan perkembangan. Hampir 20 kali lipat kan? Bisa melebihi target lagi kemungkinan kalau cepat-cepat. Iya, melebih, saya yakin lebih. Lebih cepat Pak. Insyaallah lebih. Targetnya mencapai Pak 9 juta. Udah lebih semua terus. Kan kemarin 5 juta. Melebihi 5,4. 7 juta, lebih lagi menjadi 9,4. Tahun ini 9 juta, enggak tahu nanti jadi berapa lagi. Yang jelas kita di lapangan sekarang tahu, ternyata sudah tidak memakai teodolit lagi. Kaget, tidak ya. Satu persatu, sudah ketemu titik koordinatnya, langsung telak ke semua tempat langsung bisa diselesaikan. Ya, tadi udah. Bapak sempat menanyakan mengenai bentuk patoknya tadi kan. Bapak bilang dulu kan bentuknya beton, sekarang yeah. Beda banget ya, beda-beda. Beda-beda memang beda-beda.